السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلّي ونصلي ونسلم علي أبديه ورسوله محمدٍ wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang telah menciptakan kita Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi Tuhan yang telah menciptakan isi dari langit dan bumi Tuhan yang telah menciptakan kita yang termasuk dari isi langit dan bumi maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kemestian dan bersyukur itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri kembali Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena setiap perkataan beliau adalah kebaikan, setiap perbuatan beliau adalah kebaikan. Bahkan dia Rasulullah pun merupakan kebaikan. Maka menetapi jalan yang telah beliau tunjukkan adalah satu-satunya jalan menuju kebaikan tertinggi yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, kita mengharapkan tambahan dari kebaikan itu yaitu dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman-Nya dalam surah Al-Qiyamah, "Wujuhu yauma idzin nadhirah ila ziroh. Pada hari itu berserilah wajah orang-orang yang beriman dan kepada Tuhan lah mereka menatap. Kau muslimin, pemirsa salam TV dimanapun Anda berada. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang empat prinsip hidup seorang muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim yang mengabdikan hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah menciptakan kita. Allah jugalah yang telah memberitakan kita untuk beribadah kepadanya. Maka prinsip yang pertama yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini prinsip dasar yang pertama sebagai orang muslim bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya hanya untuk menyembah kepada Allah, tidak untuk selainnya. Tidak menyembah kepada bebatuan, kepada pepohonan, kepada yang lain. Melainkan kita diperintahkan agar memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah pulalah yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Adapun tuhan-tuhan selain Allah, maka itu tidak berhak untuk diibadahi. Allah semata pencipta alam semesta ini yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan isi dari langit dan bumi, Dialah yang berhak, satu-satunya untuk diibadahi dengan benar. Kaum muslimin, kemudian prinsip yang kedua dalam seorang muslim adalah mengetahui bahwasannya diutusnya para rasul dan diturunkannya Al-Quran adalah menjadi pedoman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, empat prinsip ini sebenarnya adalah berkesinambungan. Yang pertama yaitu kita mengetahui bahwasannya Allah menciptakan kita untuk beribadah, kemudian yang kedua adalah kita juga harus mengetahui bahwasanya dalam beribadah ada tuntunan, ada koridor yang harus kita ikuti. Maka ibadah itu tidak boleh sekendak kita, tidak boleh semau kita. Itulah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya, Allah utus rasul-rasulnya agar menjadi panduan, agar menjadi pegangan bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ismun jami' li kulli ma wa yardah min min al-aqwali wal af'ali al batinah segala yaitu ism sebuah nama yang mencakup segala perbuatan dan perkataan yang dicintai Allah dan ridhoinya baik dia yang batin maupun yang zahir. Jadi dalam beribadah ada tuntunan yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, ada juga tuntunan yang Allah jelas yang Nabi jelaskan dalam sabda-sabda dan hadis-hadisnya. Nah, untuk itu setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, maka kita juga ketahui Allah Subhanahu wa taala yang meminta kita untuk beribadah kepadanya. Nah, sekarang Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah utus para rasulnya agar kita mengetahui bagaimana cara untuk mengibadahi Allah dengan benar. Karena coba kita lihat, kita ambil perbandingan, kita salat. Salat adalah suatu ibadah. Nah, bagaimana salat yang benar? Maka Allah utus rasulnya, Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan bagaimana cara tata salat bagaimana sholat yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya, bagaimana cara zakat, bagaimana cara berhaji. Itu juga semuanya telah ada tuntunannya dari Baginda yang mulia SAW. Alaihi Wasallam. Kau muslimin, pemirsa salam TV dimanapun Anda berada. Prinsip yang ketiga adalah hendaknya sebagai seorang muslim untuk senantiasa menuntut ilmu agar menjadi bekal dan pembendaraan baginya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Bukhari menulis sebuah bab dalam kitabnya Sahih Bukhari, Al Ilmu Qabla Qaul wal Amal, ilmu terdahulu sebelum berkata dan berbuat. Maka segala bentuk tindak tanduk kita, kegiatan kita itu harus didasari dengan ilmu, apalagi dalam beribadah. Maka beribadah yang benar adalah didasari dengan ilmu yang benar. Untuk itu seorang muslim diwajibkan dalam menuntut ilmu. Nabi sabdakan dalam hadisnya, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Untuk ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik muslim yang laki-laki dan yang wanita, baik itu anak-anak yang dewasa, baik itu yang muda maupun yang tua, hendaknya selalu menuntut ilmu. Seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya Imam, ila mata sampai kapan talabul ilmi? Sampai kapan kita menuntut ilmu?" Minal Mahdi ilal Lahdi. Imam, Imam Ahmad mengatakan dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi, tidak ada batas dalam bentuk ilmu, karena semua tindak tanduk kita membutuhkan ilmu. Semua kegiatan kita, semua aktivitas kita, baik dalam aktivitas kegiatan duniawi maupun ukhrawi. Kemudian, Imam Ahmad juga mengatakan, kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan seseorang terhadap makan dan minum. Kita makan dan minum dalam sehari, kita katakan tiga atau empat kali tapi dalam untuk ilmu kebutuhan kita setiap hembusan nafas kita membutuhkan ilmu setiap hembusan setiap detak detik yang kita lalui membutuhkan ilmu maka setelah kita mengetahui prinsip yang pertama tadi Allah memudahkan kita untuk beribadah kepadanya prinsip yang kedua Allah turunkan kitab kitabnya Allah utus para rasulnya agar menjadi panutan untuk kita teladani dan panutan koridor dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka yang ketiga adalah menuntut ilmu merupakan pelengkap yang akan melengkapi bagaimana cara beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketiga prinsip yang kita sampaikan dan nanti ada satu lagi prinsip yang terakhir yang keempat yang akan kita kita sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada. Pemirsa Salam TV yang semoga rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya yaitu tentang empat prinsip hidup seorang muslim. Kita telah jelaskan prinsip pertama, prinsip kedua dan ketiga. Sekarang kita masuk pada prinsip yang keempat yaitu bahwasanya seorang muslim selain diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim pun wajib untuk mencari nafkah atas dirinya dan keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memuji orang-orang yang selalu beribadah di masjid saja. Tapi Allah juga, tapi Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang dia berdagang, orang-orang yang dia bekerja, orang-orang yang dia mencari nafkah, tapi ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, mereka sambut, mereka bergegas untuk menuju masjid, mereka bergegas untuk menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah seorang muslim selain diwajibkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga tidak lupa bahwasanya ada bagian yang harus ditunaikan dari kehidupan dunia ini. Walatan sanasi bakal minat dunia maka janganlah engkau lalai dengan bagianmu atau jangan lupa tentang bagianmu di dunia. Kita dapati sebagian orang hanya memfokuskan dirinya di masjid, duduk berzikir dari terbit matahari sampai zuhur tiba. Begitu zuhur, dia tetap duduk di masjid sampai asar. Bahkan satu hari dia berada dirinya di masjid. Nah, ini bukan prinsip yang benar pada diri seorang muslim. Tapi prinsip yang benar adalah seorang muslim dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga menunaikan hak-hak Atas dirinya, hak-hak atas keluarganya, hak-hak atas anak-anaknya, maka diri kita ini memiliki hak. Anak kita memiliki hak, bahkan istri kita juga memiliki hak. Maka itulah hak yang harus kita tunaikan sebagai seorang Muslim. Kaum Muslimin, inilah empat prinsip yang kita harus miliki sebagai seorang Muslim: empat prinsip dasar. Bahwasanya kita dalam menjalani hidup ini harus berpegang dengan empat prinsip ini yang menjadikan hidup kita sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan koridor apa dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Mengenai prinsip keempat juga dikatakan bahwasanya seseorang itu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia juga mencari nafkah dan mencari nafkah itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seseorang ayah yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari nafkah itu dihitung ibadah? bahkan keluarnya seseorang mencari nafkah hitung jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niatkan dalam setiap aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ibadah itu tidak hanya terbatas dengan ibadah yang sakral, yang berbentuk ritual seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa. Maka ada yang dinamakan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang dia dalam bentuk ritual. Kita di dalamnya tidak terdapat uh, mengenai atau menyinggung hak-hak makhluk yang lain. Adapun ibadah yang kedua adalah ibadah yang bentuknya kita bermanfaat untuk orang lain, tapi juga dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita berinfak, bersodakoh, berzakat, itu merupakan ibadah, tapi juga dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan karena Nabi SAW kan khairun nas anpa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka, kita lihat diri kita, apa yang telah kita kontribusikan dalam kehidupan ini, apa yang telah kita buat pada agama ini, apa yang telah kita berikan manfaat kepada orang lain. Maka, kita ambil perumpamaan kaum Muslimin: sebuah pohon yang dia tinggi menjulang, tumbuh tinggi menjulang, tapi tidak memiliki dahan yang rindang, maka dia hanya menaungi diri sendiri, tidak memberi manfaat kepada orang lain. Coba, kalau kita ambil, kita lihat sebuah pohon yang walaupun dia tidak tumbuh tinggi. Tapi dia memiliki rin, eh, dahan yang rindang yang bisa orang-orang berteduh di bawahnya. Maka ini memiliki manfaat bagi orang lain. Maka di manakah posisi kita? Apakah posisi kita sebagai seperti pohon yang hanya menjulang tinggi yang tidak memiliki dahan, atau eh, posisi kita seperti pohon yang tumbuh walaupun tidak terlalu tinggi tapi memiliki dahan yang rindang yang memiliki buah yang bagus, yang manis, yang bisa dipetik oleh orang-orang yang bisa memberi manfaat untuk menaungi kepanasan dan hujan yang dipakai oleh manusia untuk berlindung di bawahnya. Kau muslimin, pemirsa salam TV dimanapun Anda berada, empat prinsip ini apabila kita kaji, apabila kita lihat dengan sama-sama, maka berkesenambungan dari prinsip yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama tadi adalah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk beribadah kepadanya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk beribadah kepadanya. Kemudian, yang kedua adalah kita mengetahui bahwasanya diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitabnya. Untuk apa? Untuk menjadi panduan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para rasulnya, tidak menurunkan kitab-kitabnya, maka kita masing-masing akan beribadah dengan kemauan kita masing-masing. Tidak ada tuntunan, tidak ada menjadi yang menjadi patokan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam ibadah kita dibutuhkan yang namanya ilmu maka prinsip yang ketiga adalah wajib bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu karena dengan ilmu maka ibadah kita akan diterima sebagaimana orang-orang yang orang-orang nasrani katakan mereka itu adalah dolun sesat kenapa karena mereka beribadah tanpa ilmu adapun kaum yahudi mereka adalah magdub yang dibenci ataupun dimurkai kenapa karena mereka memiliki ilmu tapi tidak beribadah maka seorang muslim itu Memiliki ilmu dan dia juga beribadah. Kita adalah umat dan wasatah, umat yang pertengahan, yang tidak kiri dan ke kanan, yang kita tidak beribadah tanpa ilmu, ataupun kita tidak ilmu memiliki ilmu tapi tidak beribadah. Tapi kita menggabungkan keduanya, yaitu beribadah dengan ilmu dan memiliki ilmu untuk beribadah. Kemudian, yang ketiga, kaum muslimin dan pemirsa, salam TV dimanapun berada, adalah prinsip seorang muslim untuk tidak lupa akan hidupnya di dunia ini. Ya, seorang muslim tidaklah hina dengan hidup meminta-minta, tapi dia bekerja untuk mencukupi kebutuhannya, untuk menafkahi keluarganya, untuk memenuhi kewajibannya. Maka kita sebagai orang seorang muslim tidak bukan dilarang untuk menjadi kaya. Boleh dilarang untuk menjadi kaya, tetapi dengan kekayaan kita tidak melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat prinsip ini hendaknya kita pelajari lebih dalam, kita tanamkan dalam hati kita serta kita niatkan untuk kita amalkan dan kita beritahu saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Karena tidaklah kemaslahatan dalam hidup kita kecuali kita berpegang dengan apa yang Allah turunkan, dengan apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Bukankah generasi terbaik dari umat ini adalah para sahabat yang mereka selalu berpegang kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan berpegang kepada sabda nabinya yang mulia? Dengan mengikuti mereka, semua kita dapat mengikuti jejak mereka, walaupun kita tidak mungkin bisa menyamai mereka dalam derajat amal dan kebaikan. Pemirsa, kita akan lanjut pada segmen nanti yang terakhir setelah jeda pada awal, awal berikut ini. salam TV, di mana pun Anda berada. Kembali lagi, kita pada pembahasan kita yaitu tentang empat prinsip hidup seorang Muslim. Kita telah jelaskan seluruh prinsip yang keempatnya, semuanya berkesinambungan, saling keterkaitan satu saat dengan yang lainnya. Kemudian, di segmen ini, saya akan menjelaskan kepada kaum Muslimin dan saya pribadi, khususnya bahwasannya kita sebagai seorang Muslim tentu beda dengan makhluk-makhluk uh, Allah yang lainnya kita beda dengan sama manusia walaupun sama manusia kalau seandainya dia kafir kita beda dengan mereka kita beda dengan binatang kita beda dengan tumbuhan artinya seorang muslim ini memiliki akal yang tidak Allah berikan kepada hewan dan tumbuhan nah dengan akal ini kita menggunakannya untuk menjalani apa yang Allah telah tetapkan yaitu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dalam menjalankan tapi dalam menggunakan akal ini kaum muslimin pemirsa salam TV tidak boleh melebihi dari firman Allah Subhanahu wa taala, melebihi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jadikan firman Allah dan sabda Nabinya sebagai panutan dan kita letakkan akal kita di belakang mengikut dari firman Allah dan mengikut dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak tidak ada kita katakan bahwasanya ada hadis ataupun ada firman Allah yang menyelesaikan akal kita, tapi akal kita yang tidak sampai dalam untuk memahaminya maka apabila ada hadis ataupun firman yang seolah-olah itu bertentangan dengan akal kita, maka yang kita jadikan patokan adalah firman tersebut bukan akal kita karena bisa jadi akal kita salah dalam memahami hadis atau memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia ini dalam dalam e, menggunakan akalnya tentunya harus dibimbing dengan syariat. Apabila akal ini tidak dibimbing dengan syariat, maka bagaikan binatang buas yang nantinya dia bisa menerkam sang pemiliknya. Dan ketahuilah pemirsa Salam TV, bahwasanya akal itu letaknya ada di hati. Ini Allah firmankan dalam Al-Qur'an, am lahum qulubun lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak tidak berpikir atau tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, akal letaknya di hati, maka hati sebagai tempat untuk kita berpikir sebagai tempat untuk kita memahami syariat ini haruslah bersih sebagaimana yang ditermaktub dalam kitab uh, Ta'zimil Ilmi Karya Syekh Saleh Al-Usaimi beliau menjadikan simpul yang pertama dalam mengagungkan ilmu yaitu adalah Toharotu Wi'ail Ilmi yaitu membersihkan wadah ilmu, nah wadah ilmu itu apa? wadah ilmu itu adalah hati, jadi hati kita ini harus bersih untuk menangkap ilmu, sebagaimana akal kita ingin kita ingin kita akal kita bersih maka tempatnya wadah juga harus bersih nah hati ini juga harus bersih karena orang yang berakal dia itu bergerak beraktivitas menggunakan keinginan dan keinginan irada tuh mahalu hal dan keinginan itu tempatnya juga di hati maka begitu penting kita dalam menjaga hati ini agar tidak ternodai oleh noda-noda kesirikan, noda-noda kemaksiatan, juga noda-noda hawa nafsu yang menyuruh manusia untuk menyeleweng dari dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa kaum, muslimin, pemirsa salam TV dimanapun Anda berada, inilah cara kita sebagai seorang muslim beragama menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, kemudian beribadah dengan tuntunan Allah melalui kitab-kitabnya yang Allah turunkan melalui tuntunan Nabi melalui sabda-sabdanya yang telah Nabi ajarkan kepada kita Kemudian semua itu firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi yang mulia tidaklah kita dapat kecuali dengan menuntut ilmu. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya lebih daripada orang-orang yang beriman. utul Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang beriman namun dia tidak berilmu. Kemudian yang keempat menjadikan kehidupan dunia ini sebagai sarana ya wasila untuk menuju negeri akhirat yaitu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga se seorang muslim yang hidup di dunia ini bukan hanya menjadikan uh, ibadah itu hanya terpatok pada perkara-perkara ritual sehingga dia tidak sehingga dia melupakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam kegiatan sehari-harinya. Dia hanya fokus beribadah, hanya fokus di masjid mungkin satu harian dua harian tiga harian di masjid sehingga melupakan kewajibannya daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak juga sebaliknya yaitu menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Nah, ini sama dengan menyupai binatang yaitu menjadikan hidup untuk makan. Orang, -orang muslimin tidak. Orang, orang Muslim dia di pertengahan antara orang yang berlebihan dalam hal ibadah sehingga menghabiskan waktunya untuk lupa mencari kewajiban dunianya atau orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan dari kehidupannya. Nah, kita Muslim adalah umat yang wasatoh, umat pertengahan yang menjadikan akhirat tujuan kita, tapi tidak lupa dengan bagian kita di dunia, yaitu untuk menjadi sarana menambah ketaatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Allah tidak memuji orang-orang yang hanya menghabiskan waktunya di masjid, menghabiskan waktunya untuk berzikir dari pagi sampai petang, tapi Allah memuji orang-orang yang dia berniaga, orang-orang yang dia bekerja, orang-orang yang dia mencari nafkah, tapi ketika datang panggilan Allah, datang seruan azan dia pun menyambut dengan sukacita. Dia bersegera, bergegas menuju panggilan Allah ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak juga kita menjadikan akhirat ini, juga tidak juga tidak kita menjadikan dunia ini sebagai tempat atau tujuan akhir kita. Allah Nabi sabdakan mankana, mankana tid dunia hamuhu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan jadikan Kebakiran di diantara kedua puluh, uh, puluh matanya. Nah inilah ancaman Nabi kepada orang-orang yang selalu antiasa ketika bangun tidur yang dipikirkan hanya dunia. Bagaimana meningkatkan prestasinya di dunia kerja. Bagaimana meningkatkan jabatannya di dunia kerja. Tapi seorang muslim yang hakiki dia menjadikan dunia sebagai sarana agar nantinya dia dapat kehidupan kelak dengan bahagia di akhirat. Dan ketahuilah kaum muslimin tidak adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti ketika kita masuk ke dalam surganya melebihi indahnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu merupakan nikmat sebesar-besar nikmat yaitu dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang baginya kebaikan dan dia mendapatkan tambahan. Para ulama sejumlah salah mengatakan tambahan di sini adalah yaitu dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Walahumul husna yaitu kebaikan itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah nikmat yang paling nikmat yang kita dapatkan nanti di akhirat. Adapun orang-orang munafik, dia terhalang dari dapat melihat, dari dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang empat prinsip hidup seorang muslim yang menjadi dasar kita dalam beragama dan menjalani hidup di dunia ini dengan prinsip yaitu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan kita uh, menjadikan ini sebagai patokan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.